Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man alhamdulillah dapat kita bertemu berkumpul di alam maya untuk kita mengkaji, menghayati, mentadabbur kitab suci Al-Quran. Moga-moga apa yang kita hayati ini, kita usahakan ni walaupun sedikit, walaupun satu hari satu ayat kan di larut malam ni, moga-moga Allah rahmati. Baik. Tuan-tuan dan puan, antara sebab kenapa saya buat kelas mengaji Al-Imam, sebab masa saya balik daripada Jordan dulu, saya sekolah rendah di rendah menengah di Mesir, di Al-Azhar, kemudian sama sekolah menengah di Jordan, sama degree di Jordan dan balik ke Malaysia. Dan balik ke Malaysia boleh ajar kursus jenazah. Ya, sebab benda tu sekadar teori, boleh dia ajar. Tapi bila berlaku kematian adik saya, mengejut di accident umur 20. Kan, benda tu menjadi kesan yang beratlah pada saya dan menyebabkan waktu saya mandikan dia, saya kafankan dia, saya semayangkan dia, saya punya fokus hilang. Bahkan blank lah kepala tu. Kepala dia jadi blank, dia menjadi macam kita pun jadi menyutak betul. Kita fikir dia masih hidup. Jadi waktu solat tu saya macam diawang-awangan lah. Mana seolah benda tu pada saya tak berlaku. Kematian tu tak berlaku, dia masih hidup. Jadinya fokus untuk mandi jenazah, kafan dan semayang tu dia macam tak betul-betul kita menghayati yang mana tak boleh fokus sungguh lah. Kan? Jadi saya fikir kalau saya yang seorang yang belajar agama daripada kecil sampai habis, dah boleh mengajar pula buat semayang jenazah sebagainya pun tak boleh nak kawal perasaan, tak boleh nak fokus betul-betul waktu mandikan jenazah, waktu kafankan, waktu solatkan benda macam talqin tu. Apatah lagi orang awam yang mungkin tak ada pengalaman langsung untuk uruskan jenazah. Apatah lagi menjadi imam semayang jenazah. Kan, yang semua mata terfokus dan tumpu pada dia. Kan, gabra ya tak? Kan? Jadinya sebab tu kami buat kelas Al-Imam ni, selain daripada kita ajar tajwid, kita ajar juga cara uruskan jenazah. Kan, dari segi semayangkan jenazah, jadi imam dan talqin. Ya, pengurusan ke arah kubur tu kita ajar. Supaya nanti, kalau berlaku kematian orang yang dia sayang, dia boleh fokus dengan baik. Malam ni kita pergi teruskan kita punya kuliah tafsir satu hari satu ayat. Kuliah tafsir kita satu hari satu ayat, tafsir larut malam. Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Kan kita baca ayat yang ke-74 surah Al-Baqarah. A'udzu syaitanir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anharu wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Baik. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi Musa, ini sama dengan cerita semalam ni dan sebelum-sebelum ni, bila Nabi Musa telah arahkan orang Yahudi untuk pergi cari lembu untuk disembelih dan dipukul pada jenazah tu menggunakan bahagian daripada lembu ya, supaya jenazah ni bangun untuk beritahu siapa yang bunuh dia. Dan jenazah tu pun bangun dan dia pun beritahu siapa yang bunuh dia. Jenazah tu bangun. Jenazah ni dah 40 tahun ni, disebut kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jenazah yang dibunuh oleh anak buah dia tu, anak saudara dia tu kan, telah terbiar ataupun kata apa tu, telah orang sibuk mencari lembu untuk tahu siapa yang bunuh dia. Selama 40 tahun mungkin telah dimandikan kafan sebagainya, dikebumikan mungkin, saya tak pasti, tak sebut dalam kitab tafsir, tapi yang pastinya selama 40 tahun pencarian lembu itu berlalu, kan akhirnya selepas 40 tahun dapat jumpa lembu dan dipukul jenazah dengan lembu. Bukanlah pukul sampai mati, sampai apa menyayat kaki mayat, tidak, sekadar ambil pukul begitu saja. Kan, dan jenazah pun bangun. Bila jenazah itu bangun dan dia pun beritahu siapa yang bunuh sekian, anak buah dia ni dia tak mau terima. Dia kata tak mungkinlah orang mati nak terima. Ya, macam orang mati boleh bangun sebagainya. Walaupun nampak depan mata ni orang mati telah bangun balik, pak saudara dia bangun bagi tahu dia yang bunuh. Dan dia pun tahu dia yang bunuh. Dia tak nak terima. Ya. Jadinya kata Allah sambungan daripada cerita ni, thumma qasat qulubukum. Keras hati. Dan nampak mukjizat Nabi depan mata. Orang mati bangun tulang belulang berkumpul balik dan kemudian menjadi orang yang biasa. Kemudian dia lepas dia beritahu siapa yang bunuh dia dan dia pun meninggal balik. Mati balik. Nampak? Ya, baik. Kemudian maksud thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarah. Dia macam batu, maksudnya dia takkan lembut selama-lamanya.
fahiya allati la talinu abada. Dan kita tafsir menggunakan ayat allati la talinu abada. Dia tidak akan lembut buat selama-lamanya. Bahaya hati dah keras, kan, hati dah mati ni, hati dah tak boleh nak ubah ni, memang bahaya, dia akan keras buat selama-lamanya. Baik. Apa tu, dalam sambungan yang lain, fahiya kal hijara au ashaddu qaswah. Fahiya kal hijara au ashaddu qaswah. Maksudnya orang Yahudi ni bila dah lama sangat dia apa, bila berlawan dengan Nabi Musa, berlawan cakap, kan, tanya Nabi Musa kata, apa kata Nabi tanya kepada Nabi Musa apa kena buat, Nabi Musa kata buat begini-begian, kan, kemudian bila dah macam tu dia lawan lagi, ya, lama dia punya petekak dia tu, ya, mempertikaikan arahan Nabi Musa tu jadi lama, bila lama sangat berlawan dengan Nabi Musa hati menjadi keras, itu bahayanya. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kita kalau di apa, dalam kehidupan sekarang ni, alhamdulillah di Malaysia ni kita ada Radio Aikim. Ya, kita ada kita apa TV Al Hijrah. Kita ada YouTube yang macam-macam channel, ceramah, nasyid, sajak yang beri peringatanlah. Ya. Bahkan ada yang YouTuber yang dari segi IT pun cerita pasal Islam, pomen pun cerita pasal Islam pun ada. Eh, saya pernah jumpa pomen yang cerita pasal Islam, dia ni seorang ustaz, dia cerita pasal Islam. Pun ada macam-macam. Di Facebook pun dia, di TikTok macam-macam pasal Islam. Kan, bermaksud kalau boleh jangan berlalu sehari tanpa kita dengar ceramah ataupun dengar peringatan ataupun ayat Quran yang menyentuh jiwa supaya tak mati jiwa tu. Dan kita kalau tak apalah, kita nak nasyid-nasyid lah, kita nak hibur-hibur lah. Cuma jangan berlalu sehari tanpa kita dengar sesuatu yang boleh mendidik hati. Kan? Sebab tu disebut dalam apa, sejarah dalam sirah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang dikatakan sebagai khamis khulafa. Khalifah Islam yang kelima. Kenapa? Sebab dia menghidupkan balik sunat-sunat Rasulullah SAW. Kan? Apa tu? Bayaahnya, cara hidupnya, cara apa, pentadbirannya, sebagainya. Mengikut balik. Disebut, kenapa dia boleh begitu? Sebab setiap malam dia akan panggil pakar-pakar, ulama-ulama yang pakar tentang alam barzah ni. Cerita balik macam mana alam barzah ni berlalu. Ya, bila alam kita nak lalui alam barzah tu macam mana? Dia cerita pada dia, cerita tuan-tuan, kalau kita ni dengar orang cerita hantu, agak-agak gerun tak? Ya, tak banyak sedikit mesti ada rasa takut. Sebab apa tu, alam jin, alam hantu tu ada. Kan? Apa tu, jin syaitan yang mengganggu manusia tu ada. Kan? Jadi kalau kita dengar selalu kita akan terkesan takut hantu walaupun kita ni seorang pendekar. Kan? Saya sendiri pun ada pengalaman lah. Diganggu sebagainya. Ya, baik. Jadinya Umar bin Abdul Aziz setiap malam dikatakan dia akan mendengar ceramah ataupun peringatan tentang macam mana akan kita lalui alam kubur tu, alam barzah tu, sampailah kepada mahsyar, sampai ke neraka Allah. Maknanya benda tu akan terpasak, apa, terpahat di jiwa ni macam mana dia akan berdepan dengan Allah kalau dia buat zalim pada sesiapa. Jadinya itu seorang pemimpin yang dah baik, cicit Sayyidina Umar. Ya, ini kan pula kita apatah lagi kena sentiasa paling kurang sehari sekali dah ataupun dua dengar apa-apalah, tak kisahlah pantun ke, sajak ke, ceramah ke, nasyid ke, yang membentuk jiwa, okay, untuk takutkan Allah. Baik. Apa, wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al-ma. Maksud dekat sini dan apa disambungannya, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada ulama mengatakan maksudnya adalah apa tu, barat ni bermaksud hujan batu. Hujan batu yang turun daripada awan. Baik. Dan ada ulama mengatakan maksud yang daripada ayat wa inna minnal hajarati lama yatafajjaru minhul anhar, ya, maksudnya banyaknya menangis. Ya, maksud ayat ni setengah-setengah ulama menafsirkan maksudnya adalah orang yang banyak menangis. Kan? Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhul ma, kata ulama yang lain pula untuk ayat ini, apa tu, sedikit sangat menangis. Ya, lama yatafajjaru minhul anhar, maksudnya air itu keluar mencurah-curah. Yatafajjaru minhul anhar, ya, keluar air mencurah-curah daripada batu, maknanya banyaknya menangis. Kan? Ya syaqqaqu fa yakhruju minha, maknanya batu yang terbelah dua ataupun beretak dan keluar air. Tak sama dengan air keluar air sebab dia retak dan keluar air memancut, kan, berbeza. Ini sekadar tafsiran ulama. Ya, baik. Dan juga dalam ayat yang lain ulama mengatakan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, bermaksud buka qalb, hati yang menangis. Mata tak menangis tapi hati menangis. Kita, saya sendiri, orang lelaki nak menangis air mata ni payah. Orang lelaki, majoriti orang lelaki nak menangis kat mata ni payah. Kecuali kalau dia seorang-seorang lah. Kalau dia seorang-seorang, insyaAllah dia boleh menangis. Kalau seorang-seorang, tapi kalau ramai-ramai payah. Kan? Apa tu, kecuali kalau ustaz tu pandai
apa motivator terpandai, psikologis terpandai, macam mana nak apa nak attract attention orang tu mungkin boleh menangis. Tapi kalau sekadar apa sekadar cakap biasa, orang lelaki ni payah. Perempuan insya-Allah menangis. Dia happy pun menangis, dia tak happy pun menangis. Ada perempuan lelaki tak happy tak menangis, tak happy pun tak menangis. Itu orang lelaki kebiasaannya, ya. Baik. Apa tu sekadar selingan, ni hadis dalam Sahih Muslim. Kan nak cerita batu ni macam mana peranan. Kenapa dalam Quran sebut batu, dalam hadis pun sebut batu. Sebab batu ni rupanya dalam hadis dalam Sahih Muslim, ya, kata Nabi, inni la'arifu hajaran bimakan kana yusallim alayya qabla an ub'ath, inni la'arifu al'an. Kata Nabi, ada dekat Mekah dulu Nabi pernah jumpa batu yang bagi salam kepada dia. Dan Nabi kenal batu sampai sekarang. Mana batu tu ada, Nabi tak sebutlah rasanya. Kan, tapi Nabi tahu batu tu bagi salam pada dia. Ha, kita jangan minta lah, risau. Kan? Kau kula seseorang kat rumah ni, batu dinding ni kan, keliling ni, kita rumah kita batu ataupun papan, cakap dengan kita gagak macam mana. Kan, ngeri tak ngeri? Kan, lagi-lagi kalau dia berupa pula, Allah Akbar, jangan minta kan, minta jadi na'uzubillah, ya, baik. Tuan-tuan dan perempuan, bermaksud apa, batu dan sebagainya, dua dini adalah makhluk Allah, dan paling kita apa, paling kita kena buat adalah ambil ibrah, ambil peringatan, ambil pengajaran. Kalau batu boleh keluarkan air yang lembut, kan, kenapa hati kita ni yang lembut daripada daging tak boleh nak lembut hati yang dengar bacaan Al-Quran? Dan tanyalah diri masing-masing, saya sendiri nak tanya, selama kita hidup, berapa kali kita baca Al-Quran dan kita menangis? Berapa kali? Kalau belum, cubalah menangis. Tak boleh menangis, cuba buat menangis. Ya? Kalau tak boleh juga, biar hati menangis. Tak boleh kat mata, mungkin segan kat isteri, awak ni dah pun terbiak agaknya. Rindu anak ke tu, rindu cucu ke tu, ya? Paling kurang dekat hati kita menangis. Ya, supaya ya, satu hari nanti insya-Allah boleh kita menangis kat air mata, sebab dia sebut dalam hadis lagi, orang yang menangis sebab takutkan Allah, air matanya mengalir boleh padam api neraka. Bukanlah dia menangis depan mana apa neraka tu semua padam, tidak. Cuma baru masuk insya-Allah selamat daripada api neraka, itu maksudnya. Kan, jadi tuan-tuan perempuan, ya, sungguh besar rezeki siapa yang boleh menangis bila dengar tentang Allah ataupun membaca ayat Quran. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, penutupnya kalau kita dekat dunia, kita masuk mahkamah, na'uzubillah, atas apa saja kes, kita nak menang. Semua manusia yang normal, kalau masuk mahkamah, dia nak menang. Ya? Dan dia nak pastikan dia mesti ada lawyer yang terbaik. Betul tak? Kalau kita berkemampuan, na'uzubillah, terpaksa masuk ke mahkamah. Ya, kalau kita berkemampuan, kalau kita terpaksa masuk ke mahkamah, yang ada kes, na'uzubillah, apa-apalah, kita pasti nak menang kes tu. Dan nak menang kes, mesti ada lawyer yang baik, yang cakap. Ya? Kita mungkin tak mampu nak apa, nak cakap sendiri sebab kita bukan bidang undang-undang. Ya? Bahkan lawyer pun biasanya dia akan lantik lawyer yang lain, ya, untuk berdepan di mahkamah. Baik. Itu dekat dunia kita boleh lantik lawyer kalau kita berkemampuan. Tapi di akhirat, di padang mahsyar, tak ada lawyer yang boleh kita lantik. Kecuali siapa yang rajin baca Al-Quran. Tak kisahlah, satu juzuk sehari ke, 10 lai sehari ke, satu juzuk lah tu 10 lai, 5 lai sehari ke, 1 lai sehari ke, kan, ataupun sebelah lembaran sehari ke, ataupun satu ayat sehari. Ataupun paling malas lah, paling kurang baca Al-Fatihah di luar solat, dikira sebagai membaca Al-Quran. Dan Nabi sebut, Iqra' Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di as-sahabi, kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, dia akan datang di padang mahsyar menjadi kita punya lawyer. Kan? Di padang mahsyar, mak ayah, adik-beradik, kawan-kawan akan lari daripada kita. Isteri yang kita sayang, suami yang kita sayang akan lari daripada kita. Al-Quran lah menjadi lawyer kepada kita. Jadi bacalah dengan baca yang terbaik. Kalau boleh baca dengan talaki. Talaki ni maknanya baca berdepan dengan guru. Ustaz sibuk, Ustaz. Pagi-pagi hantar anak, petang ambil anak, tengah hari bekerja, malam lagi surah. Penat lah Ustaz, bila masa nak talakinya. Boleh buat talaki online. Al-Imam sendiri buat talaki online. Ya, Ustaz bila nak buat? Tak kisah, setengah jam, sejam, suka hatilah. 10 minit, satu-satu ayat pun boleh. Tak boleh lah Ustaz, sibuk. Kan lain tak cantik, kat rumah lain tak cantik, tak ada fiber contohnya lah. Kan? Boleh buat voice note, hantar pada kami, kami akan mendengar apa, dengar bacaan tuan-tuan, kami akan perbetulkan. Mudah je sekarang ni nak mengaji, ya tak? Nak tak nak je. Jadinya sebelum penutup, kita baca balik ayat yang sama, surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. A'udzu syaitan rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahu al-azim.
InsyaAllah untuk malam esok kita akan sambung untuk apa, untuk tafsir satu hari satu ayat yang pada ayat yang ke-75. Ya, tafsir larut malam sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Aku maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.